5 fakta menarik tentang bunglon. Ternyata bunglon merubah warnanya bukan untuk kamuflase. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Bunglon yang bernama latin Bronchocaella tubata merupakan sebutan khusus untuk jenis reptil yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Binatang yang umumnya berwarna hijau dan coklat ini mempunyai habitat hidup di pohon dan juga di semak belukar. Selama ini kita beranggapan bahwa tujuan bunglon mengubah warna kulitnya adalah untuk berkamuflase atau mengelabuhi musuhnya. Namun penelitian yang dilakukan sejumlah ilmuwan ternyata mengungkapkan hal yang berbeda. Penasaran kenapa bunglon mengubah warna kulitnya? Yuk simak ulasan di bawah ini beserta fakta-fakta menarik lainnya. Nomor 1, bunglon merubah warna kulitnya untuk menjaga suhu tubuhnya dan juga untuk menunjukkan suasana hatinya. Menurut penelitian, tujuan utama bunglon mengubah warna kulitnya adalah untuk menjaga suhu tubuhnya dan juga untuk menunjukkan suasana hatinya. Ketika bunglon mengalami perubahan suhu tubuh dan suasana hati, sistem saraf akan memberitahu kromatofora yang bertugas mengatur sel warna untuk mengembang atau menyusut yang akhirnya akan mengubah warna kulit. Bunglon diketahui tidak dapat menghasilkan panas tubuh sendiri. Oleh karena itu, bunglon tergantung pada suhu di lingkungan sekitar untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Ketika suhu tubuh bunglon terlalu panas, mereka merespon dengan mengubah warna kulitnya yang menjadi lebih terang untuk memantulkan panas matahari. Sedangkan ketika suhu tubuhnya dingin, bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap untuk menyerap lebih banyak panas dari luar. Selain itu, bunglon mengubah warna kulitnya untuk menunjukkan emosi sekaligus berkomunikasi dengan bunglon lainnya. Ketika bunglon jantan mengubah warna kulitnya menjadi lebih terang, mereka sedang menunjukkan sikap agresif. Sedangkan ketika warna kulitnya lebih gelap, si bunglon menunjukkan suasana hati yang tak nyaman. Perubahan warna kulit juga dipakai oleh bunglon betina untuk memberitahu bunglon jantan bahwa mereka siap kawin. Nomor 2, mempunyai lidah yang panjang dan cepat. Senjata utama bunglon untuk berburu makanan adalah lidahnya yang panjang, hampir 2 kali panjang tubuhnya. Selain itu, lidah bunglon juga dilapisi zat lengket agar mangsanya tak mudah lepas ketika sudah ditangkap. Ketika menangkap mangsanya, lidah bunglon dilontarkan secara balistik menuju sasaran dengan kecepatan yang mengagumkan. Menurut penelitian, kecepatannya bisa 5 kali lebih cepat dari pesawat terbang. Memiliki lidah yang panjang dan cepat memungkinkan bunglon untuk menangkap serangga yang berada agak jauh ataupun yang sedang terbang. Nomor 3, mata bunglon dapat memutar 360 derajat dan melihat ke kedua arah sekaligus. Seperti reptil pada umumnya, kelopak mata atas atau bawah bunglon bergabung dengan lubang kecil bagian pupil untuk melihat. Mata bunglon sangat unik karena dapat memutar hingga 360 derajat yang memungkinkan bunglon melihat ke sekeliling tubuh mereka. Selain itu, matanya dapat bergerak ke kedua arah yang berlawanan, sehingga dapat mengamati 2 objek yang berbeda secara bersamaan. Ketika melihat mangsanya, kedua mata bunglon akan melihat secara bersamaan untuk lebih meningkatkan fokus mereka. Mempunyai mata yang istimewa membuat bunglon memiliki penglihatan yang baik. Mereka dapat melihat serangga kecil yang berada 10 meter jauhnya. Nomor 4, bunglon dapat melihat sinar ultraviolet. Bunglon merupakan salah satu hewan yang dapat melihat sinar ultraviolet. Bunglon yang terkena paparan cahaya ultraviolet menunjukkan peningkatan bahwa perilaku sosialitas dan mengalami peningkatan aktivitas. Sehingga mereka lebih suka untuk makan dan berjemur. Selain itu, bunglon juga menjadi lebih aktif bereproduksi karena paparan sinar ultraviolet memberikan efek positif pada kelenjar pineal mereka. Nomor 5, bunglon memiliki pendengaran yang buruk. Bunglon seperti halnya ular, merupakan reptil dengan sistem pendengaran yang buruk. Bunglon diketahui tidak memiliki bagian telinga luar dan telinga tengah, sehingga tidak ada gendang telinga untuk menangkap gelombang suara. Namun bunglon tidak sepenuhnya tuli. Mereka dapat menangkap suara dengan frekuensi tertentu dalam kisaran frekuensi 200 sampai 600 Hz.
Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang bunglon, reptil unik yang mempunyai kemampuan mengubah warna yang mengagumkan. Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya.